Hai guys, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini kalian bahagia dan dikasih murah rezeki. Amin, amin. Hai, pagi ini aku mau ini bikin kopi, mau minum kopi. Aku minum kopi dengan ini Nescafe ini, tapi dari Vietnam. Dari Vietnam. Rasanya manis. Aku nggak suka ini. Gak suka banyak-banyak, yang kecil aja. Ini kecil nggak aku penuhin karena aku suka yang kental-kental ya, gitu. Gimana sih caranya menikmati kopi yang enak? Gimana ya? Sebenarnya aku ini bukan pecandu kopi lah. Ya, kalau ada aku minum. Tapi di Taiwan ini aku pinginnya minum kopi. Kalau di Indonesia mah enggak suka. Sukanya minum air putih aja. Meskipun sekarang yang penting air putih ya, jangan lupa minum air putih yang banyak. Meskipun kita minum kopi, tapi jangan lupakan minum air putih. Nah, dampingan dari kopi itu aku juga ini. Ini rasanya ini enggak ada isinya, kosong aja. Gurih manis gitu. Teman-teman, aku ini makan ini nih, kadang aku nggak makan nasi. Takut gemuk. Kadang kalau pingin ya makan kayak gitu. Ini kayak gini, ini kalau ditutulin ke kopi tuh enak banget. Nah, kayak gini. Kayak gini. Aku inget anakku, temen-temen. Kalau di rumah anakku kayak gini, aku bikinin Milo terus sama roti, dia celupin gini. Namanya Jericho. Nama anakku itu Jericho Kaisar Sakti yang nomor 2. Sakti ya, karena dia itu lahir pas tanggal 1 Oktober dan aku operasi kesar, jadi namanya Jericho Kaisar Sakti. Nah, hai guys. Mengapa aku sekarang panggil hai guys? Soalnya aku itu dikomplain sama sahabatku, udah lama ngomplainnya. Jangan panggil temen-temen kayak gitu, nggak baik katanya, baik kerenan. Hai guys. Jadi nggak aku turutin. Mulai aku belum subscribe 1000, terus dia ngomong lagi, ya udah hari ini aku mau ganti. Itu yang nyanyi sama aku itu. Guys. Hai guys. Lebih keren ya? Lucu aja, nggak biasa. Enak guys. Kalau sama itu suka sahabatku yang bilang gas gas gitu, siapa? Noi, Noi Chanel. Hai gas, hai gas, suka banget aku dengernya. Hai guys, enak loh guys. Enak loh guys. Ini roti dicocolin sama kopi kayak gini enak loh guys. Mantap. Makan gini aja udah kenyang. Apa aku lagi tidur? Kayak gini aku udah mandi, udah nyapu, udah ngepel, udah semuanya bersih. Tinggal nanti mau masak udah persiapin itu, nasinya udah matang. Tinggal nanti masak sayurnya tuh udah gue siapin, udah potong-potong. Lah.
luntur nih, luntur bedaknya. Enak guys, satu ini kenyang. Ini lakukan kemelikan. Aku suka yang kosong ini, gurih kayak rasa vanila gitu. Yang ada isinya aku kasihkan ama. Enak. Majikanku lihat nih. Semuanya subscribe aku jadi lihat kalau aku makan ini. Oh, Anin makan itu ya, gitu mungkin. Bingung mau bikin video apa gitu ya teman-teman. Hi guys. Guys, aku itu kadang putus asa ya, ya guys. Guys, lebay ya, kadang putus asa kalau melihat ini, kalau ngingat 4000 jam tayang. Apa mungkin kayak gitu? 4000 jam tayang itu banyak loh. Kalau aku lagi nggak video, satu hari yang nonton ada 200, kadang kulihat sampai 200 lebih. Padahal di itunya, di YouTube yang itu loh, YouTube apa itu, kulihat tuh udah hampir 300, tapi di yang menonton itu cuman 250. Tapi nanti besoknya gitu turun sampai gratis 100 lebih dikit. Ah, kadang aku tuh males temen-temen, bener-bener guys. Aku bener-bener males guys, putus asa guys. Guys, maaf. Dinikmati aja ambil minum kopi, nggak usah dipikirin. Bikin nyantai aja ya, bikin nyantai aja, nggak usah dipikirin. Pikir aja ini hobi. Pingin sih memang dari YouTube ini aku dapat duit. Tapi gimana lagi, sulit. Udah, pokoknya kita bikin video gitu ya. Nanti kalau nggak dapet-dapet, kalau udah ini, ya udah bikin yang viral. Bikin yang viral apa gitu. Nanti katanya jadi koror besar itu, jadi kreator jancuk. Payah. Nggak terasa udah 7 menit lebih loh. Nggak apa-apa, masa tahu ada yang nonton yang sampai habis. Lumayan temen-temen, kusruput. Nikmat, nikmat banget ya. Kalau lagi galau, kalau lagi banyak pikiran, udah minum kopi aja, jangan kemana-mana. Kalau lagi sedih, kelihatannya aja aku di sini tersenyum, senyum, senyum, nggak tahu ya. Nanti aku nggak kalau aku lagi nangis. Kalau lagi kangen anak-anak, inget ibu aku, ya suami. Gitu ya teman-teman. Teman-teman kalau nonton itu jangan sampai kena spam loh, karena aku nontonnya juga nggak pernah kena spam. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, komen yang bagus ya, yang bermanfaat bagi aku. Seperti ada itu, siapa itu peternak itu, komen yang bagus banget, dia ngasih saran aku. Terima kasih banyak ya, terima kasih. Bye-bye, dadah.